Ini mau niki diserat. Engko mudhari men. Mboke rono, Mbok. Mboke lenggah dhuwur. Surat ugeran hibah atas nama Pani bin Ahmad Rejo HM nomor 219. Terus surat ugeran hibah atas nama Pani HM nomor 691 niki sing sawah. Lajeng surat ugeran hibah atas nama Mustadi HM nomor 3113. Yang bertanda tangan di bawah ini kami nama Mbak Pani, umur 78 tahun, agama Islam, alamat Kemangi RT 3. Terus yang kedua yang bertanda tangan di bawah ini nama Mustadi, umur 83 tahun, ya 83, agama Islam, alamat Kemangi. Dengan ini telah mengadakan musyawarah dengan keluarga akan menghibahkan tanah tersebut di atas sebagai berikut ya. HM nomor 219 tanah pekarangan ya, sing pekarangan iki dibagi menjadi dua bagian. Sing sebelah etan niku Mbak Suwarti. Lajeng Suhartini mendapat sebelah barat kilen. Lajeng HM nomor 691 tanah sawah luas 3100 lawe dibagi tiga bagian. Mbak Suwarti ya, mendapat bagian sebelah selatan sing kidul Mbak Suwarti. Lajeng Mas Suharno mengke tengah. Lajeng Suhartini mendapat bagian sing sebelah utara timur. Lajeng HM nomor 3113 ya, sawah luas 2720 dibagi menjadi dua bagian. Mbak Suwarsi ya, mendapat bagian sebelah barat. Lajeng Pak Suparlan mendapat bagian sebelah timur. Salah Pak. Mbak Suwarsi bagian timur. Balik. Potongane Sukar niku Mas Parlan ngono lho. Sing duwe ya siji. Ya mungkin dadi siji lah. Dadi siji. Martine garis besar. Oh, sing paham barat iki. Sing ya mana kan. Berarti Mbak Warsi sing timur, Mas Parlan sing barat. Barat ya. Kata niku nggih, Mbak. Lajeng catatan, nggih. Pekarangan bagian Mbak Suhartini sebagian dihibahkan untuk sumur Pansimas dengan ukuran kurang lebih 4x4 meter persegi. Lajeng catatan yang kedua, sawah bagian Suparlan ditoroki atau dijual terus kepada Mbak Suwarsi dengan harga 60 juta. Pun nggih, sampun ditampi nggih. Sampun nggih. Pun long. Pun nggih. Pun Mbak Wedok nggih. Ngoten niku. Demikian surat uburan ini kami buat bersama dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun di hadapan saksi. Oke, saksi ini Mbak Darmo, Pak Sumpono, Pak Bayang. Mata nggih, Mbah nggih. Pak Cari, Pak. Nggih, nek kula sing nulis mawon. Terus sekedar ini kok enggak ditulis ya? Digarap mbuke. Oh nggih. Selama masih sugeng niku harus ditulis juga. Pak Bayang le. Nggih, no. Matuk ora ngono ya? Matuk. Omonganku mau. Udah nang-nangane to. Urung-urung dunek niku. Nggih. Masih sugeng. Nggih, bancar-bancar nggih. Nek Wis awake dhewe. Wis awake dhewe. Wis
Sing sabin mriko wong, tulisane kedah ngoten, jembe nek kula dibrotak kalih putu-putune jenengan kan kula duwe alate. Nggih. Nek putu-putune jenengan tangkep lah, kula enten catetane. Sampai ngeten lho Pak, sampai bancang. Darane heeh. Kira-kira dhewe gitu lho. Oh iya. Mate kan hae mriki. Sampai tak kae. Nggih, ae semono. Kita ketiga ndak apa-apa. Ya iki 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 iki. Tina dhewe iki. Harga 60 juta itu gayanya berapa ya, Pak ya? Nah, mungkin yang nanggung kan aku ada persiapan. Cuman tangkat rumiyin ngaten. Terus batasi berapa lama? Ngaten deh. Kirang langsungnya. Saya enggak tahu. Nyarangi pronan lama ya, Pak ya? Nah, tetap reguler itu nek mboten pinter-pinter kan dipending terus. Oh, dipending terus. Sepenting dadi. Kita berapa ngono? Tapi sepenting dadi. Dadi. Sepenting dadi. Biayane maksud kula. Yen kita mengganti ngoten wae. Sekitare ngoten nggih, Pak, maksudnya sekitarnya berapa? Kurang lebih 6 bulan. Mboten biayanya. Pamane arep niki. Suwene. Iya, suwene juga saya tanyakan. Maksudnya si Wei jan mandang lambiren iki kali. Kula nek teng budi-budi jan 5000. Perbidang. Lah punyamu 4000, aku pun juga 4000. Sama aja. Sama aja toh? Oh, tak kira bidang. Perbidang sama aja. Engko namu disamakan masuk lambiren karo itu sama. Kan sudah kegandeng. Jadi mungkin ngen kula nyuwun tulung, mungkin langsung sualian, nggih. Masalah biaya mungkin menyusul mungkin sing ngurusi nggih. Niki bos ya. Aja ngomong Mas Udin, ditip Mas Udin nak ngurusi sing ngurusi. Oh, niki urusane bareng nama kok keri iki jempol se. Oh, nggih jempol se. Pak kan jempol niki. Pak Ren mbok apa tanda tangan? Jempol ra mbok. Jempol mawon, ae jempol. Wis jempol. Jempol mawon. Mbok iki mbok jempol. Jempol jempolan. Ya.
Kiri 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 kiri. Tangan kiri. Kiri. Tangan iki sing dicetak. Sing seru. Nah, awas kameramen. Kameramen yang jelas di sini dari sana. Meter. Sini-sini aja kena. Sini iki no. Betul. Iya. Kabeh sak awake dikepake nembe. Nggih. Pun. Ganti sing sampinge, Mbak. Ya, sithik sing metok. Teng mriku rumiyen, Pak. Teng mriku rumiyen. Iso. Sik engko. Iya. Kosek ya, mboten napa-napa kosek. Sik rampung sik mungkin gampang. Oh, panas. Metek sak kemenge. Ben matrem kok, Pak. Sing penerima hibah. Sopo kuwi? Suwarti. Suwarti. Ibu Suwarti. Disana itu ora apa-apa, Mbak Din. Mbak Din. Iki Pak Din. Arep entuk dhuwit to, Pak? Yo, Mbak Wanti. Ah, gereng tetes yo canggih. Tanda tangan Bang Epes to. Suwarti. Suwarti. Ya mungkin yang proses ginane KTP KK sedulur. KTP ne gak pak nopo nggih? Daya putra-putra. Mas, KTP fotokopi ya. Ninggali lho Mas Ude, Mas Parang KTP. Karena kula badhe. Nggih, fotokopi. Kakak KTP. Ditinggali KTP fotokopi. Wis siap apa Mas? Ya foto kok tinggal di foto kok. Ki apa? Ya wacanen KTP KK. Sertifikat jaman dhisik. Bang. Ya. Saya tak jadi telu. Ya, jadi telu. Sampai jumpa lagi. Oh, pun benar. Tiga lah. Si sekali. Mereka datang sekali ni ditumbas sekali. Buat si. Pun benar lah. Oke. Itu.